Orasi dan demonstrasi memang tidak bisa dipisahkan. Orasi dibutuhkan untuk membakar semangat peserta demo sekaligus membuat target demo mengetahui keinginan demonstran. Namun, jika mau melakukan orasi, pastikan dulu kamu sudah mengetahui pasti apa yang mau kamu sampaikan. Jadi, kamu tidak perlu mengalami pengalaman memalukan seperti ini. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter @mhwnk, tampak seorang pria ingin mengutarakan unek-uneknya dalam demonstrasi tersebut. Dia merangsek ke hadapan aparat yang berjaga dan berteriak lantang menyuarakan aspirasinya. Namun, setelah berhasil mendapatkan perhatian dari teman-temannya, dia malah tiba-tiba ngebleng dan lupa mau ngomong apa. Hal ini tak ayal membuat peserta demo dan petugas yang mengamankan aksi ikut tertawa. Meski memalukan, setidaknya perbuatan pria ini mencairkan sedikit ketegangan. Sayangnya, belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Pemerintahan ini. Dalam kondisinya gimana?